Ikatan Alumni SMA Negeri 8 Jakarta menyelenggarakan acara santunan yatim dan duafa sekaligus buka bersama alumni pada 18 Juni 2016 di Masjid Darul Irfan SMA Negeri 8 Jakarta Selatan. Acara santunan tersebut dihadiri lebih dari 300 anak yatim yang merupakan anak-anak yatim di lingkungan sekitar. Alhamdulillah ini adalah kegiatan yang paling besar, jadi kami bahagia sekali bahwa hari ini kami bisa memberikan santunan sampai kepada lebih dari 300 anak yatim dan duafa. Dan karena ini kegiatan yang diadakan oleh Ikatan Alumni SMA Negeri 8 di Bukit Duri, maka yang kami santunin adalah anak-anak dari sekitar, di sekitar Bukit Duri ini. Jadi kami ingin menunjukkan kepedulian bahwa kami selaku alumni SMA 8, kami peduli pada lingkungan sekitar kami. Acara yang dihadiri oleh para alumni SMA Negeri 8 Bukit Duri ini merupakan kegiatan tahunan yang diselenggarakan pada tiap bulan Ramadan. Dan harapan saya semoga acara ini tetap berjalan. Jadi walaupun kegiatannya sulit diproses, tapi tidak membuat kita undur diri dari kegiatan seperti ini. Malah semakin meningkat. Dari Jakarta, tim Al-Hikmah TV melaporkan. Al-Hikmah TV, media referensi Islam. Dapat diakses di www.alhikmahtv.com dan Play Store Android Al-Hikmah TV.